Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin telah mengumumkan para menteri yang akan bekerja di Kabinet Indonesia Maju. Dalam dua hari kebelakang, publik disuguhkan dengan berita pemanggilan calon menteri ke Istana Negara, Jakarta. Mereka kompak mengenakan kemeja putih. Hal itu juga ditiru oleh komedian Cak Lontong. Dalam video yang diunggah akun Instagram @caklontong, pemilik nama asli Lis Hartono itu terlihat keluar dari mobil dengan menggunakan kemeja putih dan celana hitam sambil melambaikan tangan. Kepada perekam video, pria kelahiran Magetan, tanggal 7 Oktober tahun 1970 itu mengaku dihubungi oleh Joko Widodo pada malam harinya. Selain itu, Cak Lontong mengaku calon menteri yang berasal dari kalangan profesional. "Saya kira saya bukan dari partai politik, saya dari profesional," kata dia. Nih, dari mana tadi, Pak? Ketemu apa yang dibicarain, Pak? Baru datang. Iya, Pak. Tadi. Oh, ini ke dalam ya, Pak? Ya. Saya memang tadi malam dipanggil, jadi saya akan mengajar dulu ke sana. Oke, nanti kira-kira apa aja yang mau dibicarakan, Pak? Saya belum tahu, karena semalam memang hanya diminta untuk ngajar. Nah, kalau setelah dari dalam mungkin saya bisa cerita. Ini diusulkan dari partai politik atau dari? Saya kira enggak, saya bukan dari partai politik, mungkin lebih karena profesional. Baik, selamat ya. Nanti kita ngobrol lagi, Cak. Iya, saya masuk dulu.